아빠 Kita naik gunung. Yeah. Ini pertama kalinya? Ini pertama kali. Fishing. Padahal mestinya di sebelah sana. Kita membuat hah kok salah sih kak dua. I'm tired. My destination sudah saya urut tadi. Sekarang kita melanjutkan perjalanan. Kayaknya tinggal berapa kilometer lagi? Nggak nyampe kilometer. Jalannya merpati sih. Ini lho, orang landa, orang kayak gini. Tapi misalnya kalau yang di tekan dhuwur kan kan ngono ya aku ndoro tekan dhuwur kok apa ana bolongane merapi merapi dhuwur cuma kan kita bisa lihat ya merapi sawono apa sampai kono guys jadi kayak gini Bali ya. Otot lu tambah. Novelnya. Tapi aku juga pernah nonton filmnya. Tapi filmnya kurang wow. Soalnya belum ketemu arwahnya. Arwah siapa? Kan ya, di novelnya itu siapa itu yang pas jatuh itu? Dut. Dut. Itu ditolong sama seseorang yang enggak dikenal itu. Ayo. Yuk mereka berpisah di jalan. Bahasa mana sih Anata tahu sih?
waktu mereka bisa di jalan. Kenapa? Kenapa? Mereka ketemu sama kelompok lain. Ya. Waktu ditanya. Siapa kok? Kayak kita ditolong. Waktu ternyata yang bilang itu, yang dengar itu kaget. Hah, titip, itu kan udah meninggal. Jadi di atas sana ada makam. Siapa? Reva Anjalo, kan gak wak ke cewek. Masih sampai 80% darah. Aduh. Berada di pukul 9.25. Mantan orang. Oh, ada rumah. Good. Ada rumah. Ini berapa? Saya? Sepit bisa lihat. Takkan hilang.
adalah sebuah gunung bertipe perisai di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini belum pernah mempunyai aktivitas meletus. Gunung Andong terletak di antara Ngablak dan Telogorejo, Grabak, dan bertinggian sekitar 1.463 meter. Gunung Andong merupakan salah satu dari beberapa gunung yang melingkari Magelang. Berdampingan dengan Gunung Telomoyo, gunung ini berada di perbatasan wilayah Salatiga, Semarang, dan Magelang. Dan setelah pendakian selesai, akhirnya kita memutuskan untuk turun ke bawah dan segera mencari makan karena kita sudah sangat lapar sekali. Ada di mana? Ada di mana?